Halo Sobat Tempur, kembali lagi di channel Militer TV. Channel yang membahas seputar alutsista dan dunia militer. Ya, Indonesia bisa dibilang sangat superior dengan kawasan Asia Tenggara untuk urusan helikopter serang karena punya AH-64 Apache versi Guardian. Indonesia juga semakin berbahaya karena AH-64 Apache diduetkan dengan helikopter monster Rusia Mi-35 HNA. Duo AH-64 Apache dengan Mi-35 ini jelas membuat Indonesia memiliki killer tank terbaik di Asia malahan. Penggunaan Apache sendiri pertama kali didengungkan oleh US Army untuk membantu pasukannya di Palagan Perang Timur Tengah. Pada operasi Desert Storm misalnya, di mana US Army sangat taktis menguasai medan dengan menggunakan helikopter serang, Apache bersanding dengan AH-1 Super Cobra sahut menyahut memburbardir garis pertahanan Irak. Tank-tank Saddam Hussein pun kena gebuk helikopter tersebut, di mana jumlah damage terbesar malah dihasilkan keduanya dibandingkan MBT Abrams maupun jet tempur US Navy. Untuk Indonesia, sebelum kedatangan Apache, mereka lebih dulu membeli Mi-35 dari mil helikopter Rusia. Dikutip dari rhc.aero, Mi-35 sendiri merupakan versi upgrade dari varian Mi-24. Ia dijuluki tank terbang karena kekuatan penghancurnya layaknya tank, namun mampu terbang seperti helikopter. Lahirnya Mi-35 sendiri ada hubungannya dengan kehadiran AH-1 Cobra USMC di Perang Vietnam. Rusia yang melihat betapa bergunanya heli serang Amerika Serikat itu di Vietnam tertarik ikut mengembangkan. Namun Rusia maunya satu heli hybrid, di mana Mi-35 dirancang sebagai tank killer, namun juga bisa digunakan untuk angkut pasukan. Hebatnya Mi-35 Indonesia diberi proteksi anti proyektil sehingga bila ia diberondong senapan mesin peluru akan mental tak bisa menembusnya. Mi-35 dipersenjatai dengan rudal pelibas tank yakni AT-9 Spiral Ataka. Beralih ke Apache, walau sudah mempunyai Mi-35, TNI Angkatan Udara juga membeli heli serang dari Amerika Serikat itu. Pembelian 8 unit Apache oleh Indonesia saat itu jelas membuat publik Asia Tenggara geger, lantaran heli serang terbaik dunia akan dimiliki Indonesia.